Hayo, siapa yang pernah main God Hand di PS2? Tahu nggak kalian, kalau God Hand ternyata tidak laku di pasaran? Menurut Shinji Mikami, ini terjadi karena dia terlalu diberi kebebasan dalam membuat gamenya. Jadi gamenya dibuat sesuai dengan keinginan dia. Ceritanya Shinji Mikami ingin membuat game yang mirip dengan Final Fight Streetwise, tetapi lebih bagus. Terbentuklah God Hand dengan komedi yang aneh, serta karakter yang unik. Wah, baru tahu gue, padahal gamenya bagus tapi ternyata tidak laku di pasaran. Tapi kalau dilihat-lihat, masih banyak orang yang suka sama God Hand. Gimana kalau kalian, masih mainin God Hand nggak? Selamat menunaikan ibadah puasa.